Alhamdulillah nyampe di Masjid Istiqlal dan kita menunggu sholat subuh dan sekalian mandi udah tujuan ini. Paling teman saya lagi masih tidur, namanya Mas Regri. Dan kita langsung beres-beres dong tadi, udah keren. Terus kita pergi ke DPS pas kita tepat di sini jam 4.20 kita buat. Oke, kita udah nyampe Jakarta, kita mau siap-siap. Oke, tadi saya udah mandi, udah wudhu, udah sholat semuanya. Kita mau menunggu sampai jam berapa, Jak? Sampai jam 7.30. 7.30 ya? Berarti jam 8 udah berangkat ya? Berangkat. Dari Labudak. Dari Labudak. Nah, ini sarapan saya, Oreo. Si Oreo, ya cek dijimam. Di hub. Dan saya punya teman dokumentasi di acara ke DPR ini. Enggak mandi ya, Bos. Gimana, Dok? Hai. Siapa gimana, Dok? Alat. Mantap. Alat siap semua kok, tenang aja. Pokoknya ntar udah jalan-jalan asik-asik rekam bareng. Oke. Thank you banget, Dok, buat membantu. Kamera maksud kamera ya? Kayak gimana sih caranya? Nah, nih? Jadi gini. Persiapan DPR. Materi udah matang. Jadi ini buat Pepen sama Dandi ya. Sebenarnya masih bingung kita ke DPR ngapain. Udah mandi padahal udah wangi. Kaosan aja apa ya? Enggak nih. Tuh. Boxeran tuh. Gini aja apa? Kayaknya cocok, Will. Cocok kan? Iya. Mau ketemu siapa sih? Ada ketemu Ibu Aing. Ketemu Ibu Aing katanya. Wah, ini ketua acara buat ini nih. Kita abis ini setelah kita berangkat, abis itu kita berangkat jam 7.30, kita menuju gedung DPR. Bukan dinyai, nah, belum mandi orang. Udah mandi meren. Iya, belum mandi meren, nah. Udah sama bapak belum? Tetap PBB ya, buat komunikasi 2014. Pas ada DPR RI, sama ada NTP. Yang penting mandi, jangan lupa makan, sarapan, kesehatan dulu. Iya. Kenet jam berapa nih? Kenet? 7.30. Oh, udah kabarin ibunya buat nonton? Ya, aku udah kabarin keluarga-keluarga aku buat nonton. Semoga ya aku masuk TV untuk pertama kali ini. Dan itu teman saya namanya Iqbal Abi. Dia dipanggilannya Bobo karena dia enak. Hobi Bobo. Hai Bobo. Ini kita langsung menunggu dulu sambil merokok. Belum udah mandi. Oke, kita mau pergi ke DPR sama anak-anak ke 14. Terus kita ke net agak malaman. Nonton ini talk show. Oke. See you. Saya lagi tidur, padahal udah nyampe. Ini dia lelah. Iwan, udah siap kan? Sudah sampai DPR, mau menyuarakan hak-hak rakyat di sini. Mau menyuarakan hak-hak rakyat di sini. Menyuarakan hak-hak rakyat di sini. Ngeri sekali. Ngeri banget nih, ada yang mau mengaspirasiin anjir. Tuh, gedung DPR-nya. Mana? Kita searching. Kita akan masuk ke itu. Oke. Belas ke DPR. Yeah. Mantap. Ya, ini anak-anak Unsud.
Ilmu komunikasi, fisik unsur 2000 bebas. Oke, kita udah sampai di DPR dan kita mau ke Yeah. Ya, kita udah siap-siap. Dan ini teman saya Ivan anjing. Di papan. Udah rapin ini dulu. Kita boikot apa ya? Okay. Selama BBM masih harus tinggi, kita bakal tetap di sini, kita enggak bakal pulang. Anjing, keren. Kita enggak pulang. Kita enggak pulang tanpa ada hasil aja. Ya. Ini sikap. Sikap yang komitmen. Kita di sini ditemani sama Mas Aden. Mas Aden terus Mas siapa, Mas? Alung. Mas Alung, Mas Alung ada. Kita boikot. Boikot apa sih? Boikot. Asik banget. Kita boikot. Dan ini Frido, artis Korea. Oke, kita akan masuk. Beneran? Bye. Beneran? Oh, belum. Kita kayak buat. Pakai apa-apain sih di dalam? Enggak bayar ganti bayar. Kita mau konten sih. Kita kayak poin. Kita kepoin. Kepoin siapa nih? Mas Aden. Hah? Kita pengen tahu nih si gedung DPR ada apa aja sih? Ada kulkas, ada TV enggak sebenarnya? Tapi katanya ada, Pon. Apa kita ambil? Si katanya soal di kosan gua enggak ada TV. Atau iya. Ya, lu belum rapiin. Udahlah. Oke. Bye. Mai, udah siap belum? Di sini aku mau nyoba tidur kayak dewan perwakilan rakyat. Wah, kotor sekali berarti ya? Aku pengen nyoba tidur di kursi mereka. Wih. Gimana rasanya? Gimana, Mbe, persiapan? Persiapan udah mateng sih, materi kita akan boikot. Ini boikot apa sih? Ya, pokoknya kita akan ke gedung DPR dan kita akan melihat cara sidang mereka tuh kayak gimana. Kan kita sebagai rakyat nggak tahu nih di dalamnya itu seperti apa. Dan kita akan bongkar semuanya dan kita akan merasakan duduk mahal, men, di sana. Karena kursinya keren sekali sih, istilahnya. Ada nggak sih? Ada nggak? Anjing! Nyanyi, Be! Wow, wakil rakyat seharusnya merakyat. Kita udah masuk ke gedung DPR, yaitu di belakang kita udah pada masuk teman-teman dan kita akan melihat sidang para menteri. Oke, kita lihat di dalamnya. Dingin banget nih, keren, dan ada makanan. Luar biasa ya. Sehat, Pak. Selamat pagi. Uang kemarin udah diterima kan? Udah. Dan kita kayaknya mau ngantri apa nih? Ini ngantri apa nih? Sembako. Sembako ya? Oh, sembako. Sembokir. Jadi saat ini kita sudah berada di gedung DPR RI, ditemui oleh staf humasnya, sementara sekarang mahasiswa lagi absensi dan sambil menunggu bapak sekjen ya, untuk sementara itu. Oke. Nah, ini desain saya nih. Ini yang membawa kita ke sini, men. Iya. Oke. Terima kasih, Pak Sultan. Mau tanda tangan dulu kayak aksen. Jadi kita langsung masuk ke ruangan sebelah sana dan kita lihat sidang mereka. Oke, kita aksen dulu. Hmm.
kita masuk ke ruangan. Ruangan apa nih, Mas? Dari SMA ya. Tampil karena menjadi divisinya dokumentasi dan ini banyak sekali miniatur DPR maksudnya miniatur bangunan DPR. Nah ini dia gedung syariah. Ya, Pak. Kamu mau lihat ini ya, brokoli ini. Ini bukan brokoli. Oh, brokoli. Apa ini? Makanan, indil-indil. Indil-indil. Ya. Jadi tadi ngajin. Hah? Apanya? Kita mau liatin apa? Kita mungkin ke museum, jalan-jalan dulu ke museum mungkin ya, juga makan, ya. Kita lihat apa itu ya? Mungkin lihat DPR pada sidang ya, tadi katanya dari komisi 10 sidang gitu ya, 15 menit ya. Jadi gitu. Jadi Dandi ini tadi mau nekerin, tapi kan habis baterainya dan sama juga aku juga tuh final 2. Gimana? Emang kamu enggak bawa baterai cadangan? Enggak bawa. Jadi gimana? Meja-meja apa sih namanya? Jaksa ya. Jaksa. Dan ini taunya meja jaksa. Ini mimbar masjid. Mimbar masjidnya. Dan wah, ada mesin tik. Keren sekali ini. Mesin tiknya udah. Dan ini kayaknya udah tua banget. Kayak umur popon. Ini apa? Ini ada anu penting buat ketok buat DPR ya. Ini pala ini ketok. Oh, gitu. Jadi kalau ada yang korupsi itu palanya digetok katanya. Halo Bila, kita kemana nih? Ini gedung barunya Vision Concert. Edan ya? Ya sekarang kita mau ke studio TV-nya. Studio TV-nya. Lihat ada eskalator. Wih, bener nih. Nah, jadi kita mau lihat rapat komisi 10. Hari bulan 1. Ini adalah gedung pura-pura. Pada tahun 98 mereka mahasiswa di atas dan ada mbak-mbaknya laiki uang rapat laiki. Kalau rapat pleno visip di sini juara ya, lihat dan semua juara buat makan di lekop lagi ya. Untuk replika, inspirasinya ada di museum, Pak. Jadi yang direplika itu yang di museum ini. Malahan ini kita lupa membentuk badan utamanya yang menjadi jiwa, ruh, dan semangatnya. Justru di sininya sudah ada. Nah ini mudah-mudahan bisa. Yang ketiga, pembentukan lembaga akreditasi dan sertifikasi. Saya jawab menyeluruh saja. Tadi Bapak ada yang menyampaikan, nah ini betul sekali Bapak, dukungan dan supportnya. Memang lembaga ini harus segera terwujud. Nah, kita udah nonton. Sudah menyaksikan langsung sidang Komisi 10 DPR. Pembahasan tentang AMI, Asosiasi Museum Indonesia. Pembahasannya sangat seru. Kita bisa lihat sidang secara langsung. Keren sekali.
Ya. Jadi tadi itu tentang apa sih? Museum. Pendidikan nggak kita? Tentang, tentang asosiasi, asosiasi Museum Indonesia. Ini ada Bapak Putu yang mau ngomong di sana dan Putu dia untuk anggaran. Kayak bulan nggak Putu ya? Enggak. Aduh, kasih nilai nggak ya? Kasih nilai nggak? Undang-undang baru di dalam UU apa? Enggak, itu bercanda. Tapi ngomong-ngomong soal UU nih, gimana ya? UU apa yang biasanya kita potong? UU tangan, UU kaki. Itu kuku banget. Dan ini para menteri-menteri. Di cenderamata di DPR. Kita mau lihat-lihat dulu nih, ada apa aja. Wah, mungkin ini buat dikontrakan. Itu stiker seperti ini, ada mobil, ada yang dari luar sama dari dalam. Kalau ini kan kita simbol semua. Goblok. Ini cuma ada di sini. Gila, boy, beli apaan, boy? Ya, jadi ini direkam nggak? Iya. Ya, jadi gua masuk ke sini ada kartu nama gua. DPR RI. Jadi sekarang gua beli talinya dulu. Oke. Kita harus mimpi setinggi-tinggi. Jadi kalau jatuh hanya di awan. Ayo. Jadi kalau mimpi di langit jatuhnya ke awan. Oh gitu. Kalau jatuh. Kalau mimpinya cuma nyampe pohon. Kita mau pergi ke Net TV untuk ada di acara. Ini talk show. Ewan, kita ke Net TV jam berapa? Jam 5. Kita sekarang kita nonton acara TV, ketemu Sule. Terus? Ketemu Sule. Terus? Oke, mau kemana sekarang, Ki? Jadi karena jadwal kita ternyata cepet banget, nggak sesuai perkiraan, yang tadinya kira-kira jam 3 kita selesai, jam 1 udah selesai, makanya kita ini langsung mau foto, berangkat, masuk bis, terus ke Net, terus kita standby di sana. Oh, kita standby aja di sana gitu, standby ke Net. Di sana, tapi tetap masuk ya ke Net ya. Tetap masuk. Oke. Koordinasi yang di atas ya, I. Siap-siap. Masih banyak. Kan? Okay.